kan bukisnya ya guys. Tumis ayam gubis yang aman di lambung, begini cara mengolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku di Hari Hijrah Channel ya. Di video kali ini aku akan berbagi resep cara menumis ayam gubis yang pastinya enak dan gurih aman di lambung. Tumis ayam gubis. Nah, ini ayamnya. Tumis ayam gubis. Bumbunya pakai jahe saja. Menu aman di lambung ya. Kebetulan majikanku itu enggak suka bawang putih, bawang merah. Sukanya cuma garam sama jahe. Jadi kebetulan sama seperti aku gitu. Gimana ya memasaknya, ini aman di lambung pokoknya. Ini tumis apa, ayam gubis. Nah, ini jahenya dimasukkan. Setelah ayamnya agak matang, kasih air sedikit ya. Kemudian garamnya. Masukkan bukisnya ya guys. Kemudian masukkan ini guys, seledri, biar ada hijau-hijaunya. Kita kasih wortel ya, ini aja. Terus dirasain kira-kira pas ya asam lambung, jangan makan asin-asin kan. Pas matikan kompornya. Nah, ini hasilnya teman-teman, tumis ayam gubis yang tentunya aman di lambung. Teman-teman silahkan mencobanya, ini aman kok untuk penderita asam lambung, dan bumbu-bumbunya juga aman. Dan ini buat aku. Siap-siap. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.